Katakanlah buatku membatu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hening. Ku butuh kata-kata, bunuhku dengan kata rayumu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama yo, subreker aku, kita absen dulu yo. Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Thailand, Singapura, Netherlands, Abu Dhabi, Macau, Arab Saudi. Pasti semuanya subreker aku dimanapun kalian berada. Hari ini kita bakal ngereaksiin lagi nih. Toreng 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 teng teng teng. Toreng toreng toreng. Kok aneh lagunya. Indonesia. Ceret. Kali ini kita bakal ngereaksiin Salma dapat surprise terbaik di Indonesian Idol. Betul sekali. Duet bareng ternyata idolanya loh. Oh lah. Rio Jola. Selain nyanyiin lagunya dan kesempatan juga duet sama penyanyi aslinya sama idolanya. Ini kayaknya Marion Jola sama Salma nyanyiin dua lagu nih romannya. Yes, info kita dapetin nyanyiin lagu Rayu lagi. Ya udahlah ya, langsung aja kita tontonin yuk. Marion Jola sama Salma nyanyiin lagu Rayu dan Havana. Tapi kalian semuanya subrek dulu baru kita lanjut ya. Langsung saja. Marion Jola dan juga Salma, Rayu dan Havana. Kayaknya lu paling enggak tahu liriknya ya. Tadi enggak tahu tuh dia cakap apa tuh sama boy, mungkin kayak entah lirik pertamanya apa ya. Biasanya kita gitu tuh. Ah iya, kadang-kadang ngeblank gitu kan. Apa nih gitu. Bener. Aduh enak. Oh itu suaranya seksi sih yang baru keluar nih. Iya kan? Yes. Aduh tuh kan hanya kayak berbicara tapi us. Seksual. Itu apa namanya? Cara dinyanyi itu enak banget. Iya. Bisa lihat kan body language-nya Marion Jola kayak gimana kan? Yes, betul sekali. Yeah. Kita lanjut ya. Why didn't you tell me you were coming? It's a surprise.
Dari ngomong aja seksi loh. Iya, dia gak perlu banyak gaya, dia udah seksi gitu. Mm-mm. Ikonnya dia banget sih. Tiga aja terus, buat tahu itu doang. Keren. Koplos. Judges, gua aja gak tahu lah Marion Jawa mau datang. What? Lala. Ya malah ngerumpi mereka. Beneran surprise berarti ya. Iya. Gini nih ya. Duet. Aduh. Tuh kan, Jola tuh kalau nyanyi tuh ada gitu-gitu ya tuh. Seksi. Iya, tarikan seksinya tuh enak gitu. Iya. Bener, beda banget kan ternyata kalau udah disandingin nih Salma sama Marion Jola tuh bener-bener beda banget karakternya. Apa karakternya bener-bener beda banget gitu ya kan? Kepala belakang kan karakternya tuh? Enak, iya tapi enak sama caranya masing-masing tuh enak. Iya. Apa ya, ada yang samanya kayak apa ya, nggak tahu nih, kayak tipe apa kan tipenya apa ya, ada yang sama sih. Iya sih bener, aku juga cuman apa, nggak tahu nih apa ya, ada yang sama ya, di antara mereka berdua nih teraknya apa ya, nggak tahu deh, kayak ada yang sama dan kok nyambung gitu, pas berdua tuh kayak sama gitu suaranya. Okay, sepertinya ini kejutan menurut yang terkejut. Yes, benar banget. Salma aja sampai nyari-nyari tadi kan. Iya. Kalian bisa lihat sendiri kan, tadi penonton semuanya sampai riuh banget. Salma nyampe Mane nih. Iya, tapi benar-benar tadi suaranya Marion Jola sama suaranya Salma nih ada yang samanya ya. Cuma nih iya, apa yang mendeskripsikannya ya? Bingung. Bener. Iya nggak sih? Entah. Kalau menurut aku apa kayak ada serak-seraknya, kalau mereka ini dua-duanya ada seraknya. Iya. Seraknya itu tarikan serak mereka tuh sama gitu. Bisa jadi ya, sih. Iya sih. Cuma kalau masalah keseksian memang jujurly Marion Jola memang lebih seksi ya. Kalau lebih Cara lebih seksi gitu loh.
cara bernyanyi. Importnya nggak perlu tinggi, tapi udah seksi aja istri. Cara bernyanyi, tapi memang semua penyanyi kan punya warna masing-masing gitu. Yeah. Salma nyanyiin lagu dengan cara Salma, Marion Jola nyanyiin lagu dengan cara Marion Jola gitu kan. Yes. Yang pasti pas mereka disambungin harus nyatu gitu berdua-duanya. Itu dia yang aku salut deh itu loh. Meskipun karakternya Salma ini jauh banget sama Marion Jola, tapi seimbang. Yes. Kita lanjut lagi apa nggak nih? Udah nih kayaknya hari ini cukup dulu lah. Ah capek. Lanjut lagi nggak? Apa lagi guys? Lanjut! Ini harus kita rasain. Ya adalah ya, kalau kita lanjut, kalian semuanya subrek dulu channel ini. Komen di bawah ya, video apa yang bakal kita reaksiin atau yang kalian minta buat kita reaksiin. Yes, betul sekali. Jangan lupa share juga ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.